الرحمن الرحيم الحمد لله القائل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا وشفيعنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudahu ila yaumiddin amma ba'd wa hayyukum bi tahiyatil islam tahiyatan min indi rabbikum wa hiya tahiyatu ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan tentuk jawab salam. Deman buka. Deman buka jaga. Ibu, Ina, lamun sekali pulungguh nggak jawab salam tiang, tiang berdoa makin mudah-mudahan bareh lulik akan balik semamak balik malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Tuhan. Semaman merari. Tenang ibu-ibu. Yang lihat muka-muka suami pulunggu ini, muka-muka takwa selapu. Tahu arti takwa ibu? Takut istri tua, nah, jangan khawatir. Lama Ustaz Junaidi ini ruwet-ruwet gak muka istiqomah. Istiqomah niki ikatan suami takut istri di rumah. Di luar rumah gak takut. Nah, lamun kanda mahrez gak nih ya ruwet-ruwet. Mukanya muka istighosah. Wikan kenal istighosah ibu? Hah? Wikan bapak-bapak kenal istighosah? Namun istighosah niki istri goyang suami basah. Yang tiang muliakan bapak kepala desa yang hadir, bapak kawil, tokoh agama, tokoh masyarakat, segenap jamaah masjid Nabi Masjid At-Taubah penuh yang muliakan. Terima kasih malam hari ini tiang diberikan kesempatan untuk datang di harapan Templung Kusami untuk silaturahim. Mohon maaf baru telat tengah langan semoyang benar salah langan petian untung bawa seni dan baru petian tidak nganak langan baru. Bapak ibu yang tiang muliakan, malam hari ini alhamdulillah kita kembali mengingat Nuzulul Quran, entun Al Quranul Karim, tipak tiang pelumbuh sami. Al Quran niki kata para ulama adalah kalamullahil mu'jiz al munazzalu ala qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril al-muta'abbadu bitilawatihi al-mutahaddi bihi. Nah, siaran Quran niki nama adalah kalamullah. Nggih? Napi kalamullah. Kalamullah artinya ya bahasa nenek. Ya?
kalamullah artinya adalah ya bahasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya dalam hadis Nabi diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, "Man arada an yatakallama ma'allahi falyaqra'il Qur'an." Sai-sai mele ngrawas kanca nenek. No. Mele ngrawas kanca nenek. Nah. Kata bahasa Nabi ini, tidak bahasa tiang, bahasa Nabi ini ki. Lamun dia percaya alhamdulillah, lamun dia sadu cerah. Apa bahasa Nabi? Sai-sai mele ngrawas kanca nenek. Fal yaqra'il Qur'an. Baca Al-Qur'an. No. Jadi hakikatnya lamun dengan kenekah baca Quran, maka hakikatnya sebenarnya ia kenekah ngeraos selesai Allah Subhanahu wa taala. Noh, hebat ya. Nah. Apa maknanya Bapak Ibu yang muliakan? Lamun ngeraos kenca dengan belak-belak sayin liriki perintelilaan misalnya Tuan Guru Ibnu Khalil ya, anggota DPD RI yo tokoh ini Bu yang doang lila kok gitu ya gerak belum ada lila lila ke Tuan Guru Tuan Guru Ibnu Khalil kan lila dia doang lila kok gitu ya sementing pun padahal batur lila kok gitu ya Tuan Guru Ibnu Khalil kembek dia Tuan Guru kembek anggota BPD RI coba hebat batur pena ini kalah sukarare jauh tahu bener ujung selatan kering kerontang lagu hebat nah. Bisa melahirkan Tuan Guru besar, tokoh besar, ulama besar, anggota DPD RI peraih suara terbanyak di Nusa Tenggara Barat. Tepuk tangan dong. Mudah-mudahan arak lemak ke Dunedi di antara beja dari pelunggu mau miring mau turut beliau menjadi tuan guru, menjadi ulama, menjadi anggota DPD RI ya harus nah dengan miring beliau ini bupati doang dia sempat ngerawas kata beliau ya lagu lama tahun ngerawas kata beliau asyik ngerawas kira-kira bangga depan deh bangga teman depan deh asyik depan deh asyik ngerawas kata Tuan Guru kata anggota DPD itu nah semenuan dua endah nenek Allah Subhanahu wa taala nenek sepiak tiang punggung sami sepiak langit bumi tahu ngeraos kancani ya lagu biasa baca Quran dengan selembar ngantok wah ndak asik ini berbeda dah ini padahal nenek dekat ngeraos nenek akan berhadapan kadang-kadang imam saya imam teh Pak Kiai linggih imam belawan imam sekini bareh ini jamaah lemon ya. Padahal dengan keneke sembahyang senun keneke ngerauskan ke nenek keneke berbeda ke nenek baca ayat Al-Fatihah Al-Quran keneke ngeraus hakikat sembahyang niki adalah ngeraos berhadapan dengan nenek. Jadi seharusnya lah berhadapan dengan nenek, kan ngeraos dengan nenek, serem belo, serem demen.
ni samulen sereng bela ayat ni mam sereng demen sebenar samulen ni ya enakan doang imam terawih bubar ni mah dari sesat ni jundu tanda ente lemu beluan imam pare burung soleh pare kulek ambil soleh lelah ketiga kabik gini ini rumus ya Allah Bapak Ibu yang muliakan lemak le akhirat le lemak le syurga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satarauna rabbakum lemak selaput yang pelunggosani akan melihat sermunang yang pelunggosani nenek pelungguh langsung sermunang lemak le syurga kabadril lain seperti lungguh serminang bulan purnama yang terang benderang tanggal 15 pol kelihatan bulan niki iya entah serminang nenek lemak le syurga berberuan nenek terus kira-kira berberuan kandai bayangin nenek laun kaji laun lah masalah niki ini lagu sampai masyarakat dan percaya itu Nabi itu seperti kalian melihat bulan purnama yang terang benderang sehingga para yang bahagia puncak kenikmatan surga niki puncak kenikmatan irup le surga lema adalah ketika kita melihat Allah Subhanahu wa taala berembe kemain sungai susu ina lemak le syurga arak sungai arak koko mbekna ai rakirak kisin dudur susu surga arak sungai isin susu arak sungai endah isin tua berem laraan berem surga ini arak apa berem halal dalam le syurga lagu lamun ngicip di dunia jak nentu beng lemah lemah sungai buah-buahan selapu macam buah-buahan arak doa bidadari sholah bidadara kegagahan duit nikmatnya luar biasa lagu selapu nikmat surga niki campahan apa maksudnya campahan tawah tawahan berembe kemai susu kemai susu ya kan ya ya orang ya kalian bapak-bapak ini pada seminggu susu lapu ini seminggu suruh ini ya berembe kemai air merem berembe kemai air susu berembe kemai buah-buah tawah rasan lamut wah telek nenek dia percaya percaya pende sabu pende ketua lain wah beren lain nah wah lain beraya nah balun lu balun apa? Buat balun ni. Masya Allah. Apa-apa aja amat ni tekan-tekan nang tekan nang. Wayah ya sih wayah hampir. Layakkan waktu berayaan nanti. Sampun berayaan nanti. Ini dalam lomida. Waktu mudang layak tokol lekan isa sampai jam sepi. Ngantok lagu ketua pendek ngantok nuh padahal oleh isya jam balu siwa 10 4 jam tokon malah 4 menit tirak pun kendean demen lalu entele Brian ketua pendek ya mulai wayah ni kan sambadang lemudang ya. Bek nama kelor.
lapahan benen telok berayat besuh tetua pende telang lapah kemben indas lalu berayat telang lapah malahan mungkin kurang sehat tembih betuk-betuk selemban bedai kata berayat tenang men. Ajaib kan ya anda kan. Nah, sak bajang-bajang pengalaman insyaallah. Wadoan ni rapi. Ipedak aja nabi. Ya. Nah, menu permisalan ini nama sebetulnya jari nenek lemah surga. Kemai manuk tetangga dekat tunuk manuk berambun kemudian kalah si ilas lalu berayan. Nah, demikian juga Allah Subhanahu wa taala dengan seruang nenek sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tawah sebab nikmat surga. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kapan Malik? Ani. Kenang jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Bengkahan baru ah. Tawah nih kan. Tawah yang gahan. Nih. Jadi Al-Qur'an iki kalamullah, ya ucapan nenek. Ya bahasa nenek. Kanggo raguan. Kalau mau zikir pimpin si Pak Kiai Mahara kan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fih munin ni Al-Qur'an ni ambil Al-Qur'an anu tajun baru berapa ambil Al-Qur'an dia main nah ada contohan doang ada sapas nah ni jahat ya ni sejadah ya ambil Al-Qur'an dia main nah niki Al-Qur'an ayah bunda niki Al-Qur'an zalikal kitab tiang Qur'an ini tepuk sendiri barat selek tiar Quran zalika kita masyarakat pernah keluarga pernah nama pernah zalika kita tiar Quran temben la raiba fi dekanggo ragu nu dekanggo harus yakin al mu'jiz kata ulama Quran iki kalamullah al mu'jiz mu'jizah. Nah, mukjizat. Baik dengan mukjizat para jamaah. Mukjizat itu adalah kejadian luar biasa, luar kebiasaan. Terjadi sesuatu itu, terjadi satu peristiwa normal. Atau bahasa tejak sakti madraguna. Nah, mukjizat. Mukjizat terjadi kejadian luar biasa lagu le diri para nabi para rasul ya nabi dan rasul lagu ndak entek pelajari nah ndak nak ndak pelajari siaran mukjizat niki alami barabaran terjadi itu mukjizat. Nah, lamun mukjizat terjadi pada para ulama, para waliullah namanya karomah. Bahasa te keramat, nggih? Keramat. Nah, keramat. Jadi nih Bapak, ini tiang Quran, ya keramat. Diempah tuh keramat. Meli, nah meli. Tiang Quran nama meli. Mulai dah kata malik takut terjadi ni malik semua yang malik Al-Quran ini zalikal kitab la raiba fi. Nah lamun mukjizat atau karamah niki terjadi ojok para ulama para waliullah dan tanpa dipelajari bare-bare
Nah, apa kebalikan mujizat? Apa kebalikan karamah? Adalah sihir. Oh, nyonya nih. Kadang-kadang tahu beda mbe seher, mbe keramat. Pokok dengan sati jak berberberuan ya. Dengan melik, dengan teparan kaot, dan sembahyang ini tetap takuti lawan doang. Para yang berbahagia ini penting masalah tauhid ini, mana beda antara karomah dengan sihir. Lamun karomah keramat sakti mandraguna terjadi oleh para ulama wali karomah namanya. Lagu lamun kejadian luar biasa sakti mandraguna terjadi pada ahlul fajr, ahlul fajr, ahlul mujrim, fujur, dengan sindek sembahyang, sindek sembahyang, dan luar berjumat, goyang tahu ngaji, lagu satin, hebat. Nah, ini namanya sihir. Itu bedanya. Pada badan kawat, pada badan dan sakti. Nah, kalau kesaktian kawat niki terjadi pada para ulama namanya karamah, kalau pada ahlul fujur, para mujrim yang enggak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala namanya sihir. Ya pengarahan waliyyu min auliyaillah. Wali-wali Allah adanya waliyu bin awliya syaitan, adanya wali-wali syaitan. Beda ini kepada berbahagia. Lagu kita murak tipu, murak tipu lipijot pemarah. Arak lihat cerita lipijot dengan NTT wah mati unin sempat viral sejun lain. Wah dengar niki pijot wah mati apa niru balik bercerita berlantur selombok sedih tak lihat dengan datang arak sah berdatang berubah arak sah datang endeng mentera bek narak cerita seumur umur pelunggu hidup ya. Dengan wahmati tawirut mali lagu itu murah sadu wahana nah. Jadi pada Allah bahagia kejadian luar biasa niki terjadi para nabi para ulama ini karena anugerah Allah Subhanahu wa taala. Lamun terjadi nek para ahli dukun, tukang ramal, tukang tenung, maka ini namanya sihir. Ini adalah kerjasama jin biasanya. Ya. Ada yang kerjasama, ada kekuatan dari subhanallah Allah Subhanahu wa taala anugerah, ada yang memang bantuan dengan bantuan jin. Nah, Al-Qur'an ini adalah kalamullahil mu'jiz. Kalam Allah Subhanahu wa taala yang punya mukjizat. Nah, ya suruh baca nama Al-Muta'abbadu bi tilawatihi. Nah, suruh baca. Nah. Ibu, adik-adik, wah tamat baca Quran. Wan tamat baca Quran anak-anak kene. Nah, suruh ngamal repa, ngamal Andika, nono Awan, nono. Ngapal Quran doang nih. Anak buah Sadunedi lain nih. Ya ga? Sadunedi. Jadi baca Al-Qur'an iki kewajiban. Tiang punggung sami. Maka anak kecil-kecil iki serah ya jok PQ Sadunedi ini. Nggih. Engkah bae pelunggu niki
Nek narak kesedihan ke. Wah anak SD nek mandek baca Quran, semua baik. Wah SMP nek mantau ngaji. Nek narak kesedihan, nek nyesel biasa doang rua. SMA anak nek mantau ngaji, semua masih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nih Allah kirim ojok peneliti, ada hafiz namanya Ustaz Junaidi. Ini teman saya ini Bu, ini hafiz, bacaannya hebat, hafalannya kuat, hakim MPK Kabupaten ini Bu. Saya pakai di blog kemarin, hebat. Jarang ustaz saya beli itu hafiz itu. Dek, serah anak betul ngaji. Ya. Tiang alhamdulillah Pak Mahra enak tiang alumni alumni segini beja kan nol orang aja harus pondok dari kebas doang anak-anak ini lalu dewa PPK anak-anak dewa jalan aja lemah dengan jahat lah apalagi zaman terlalu Pak Mahra baca bulan puasa dah baca Quran baca Quran entah puasa aja apa baca Quran di atas lemari. Ya, emak. Membuka emak lepas bulan puasa. Kalau nakap, nakap bahasa apa? Nakap kedarusan. Nakap bahasa apa? Nakap. Mok lo nakap, dua tepete. Lo ngaji lo no, cewek itu dulang. Lai, nanti lagi, enggak nanti aja. Lai itu maju, bajang. Deh, tak santren. Masjid duit cewek, itu mola. Itu kisah tuh. Ya, bisa menang. Natural loh, padahal niat betul cewek, ya. Betok dolang, main ruen, main ramai, ya tisak. Dah malah juga, pira tulak balik namanya ke teman teman lain. Apa awak nak? Lain. Mau dah mati ngaji, pegang enggak? Dah mati ngaji lupa tuh. Ada tak sekali setahun ngaji? Itu habis buka Quran, pas puasa buka Quran. Kadang lupa di barisnya dah. Arak batur tiang nama. Menilah bajang lain. Ya. Lalu bae bidang lo nakap jok musola sebelah. Biasa baik cewek enak baik dolang kan. Bemen giliran bareh. Giliran sengaja lo menek jodoh ini. Ada ngaji dia sempat dengar tak di ndak salah dan ngaji lagu pada satu malam dia semen turas kembang cewek lah julu giliran terpaksa ngaji apa mau surat Yunus awal surat Yunus nah surat Yunus niki tulisan alif lam ra nah baris nah ini baris ini kan baris bapak nanti bukan nanti lo baris apa ngaji dah bismillahirrahmanirrahim ular ini ngaji harus lupa lo ngaji tegur salah dia kermak oh bunyi enggak kenang salah belok konti ulang bismillahirrahmanirrahim ular ini milik bagus kan salah dia usang wah keringat tua usang ingat tua berakhir juru lila ngedukan salah wah kan kena di sekali ini bismillahirrahmanirrahim alur ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah kan?